dengan aktivitas fisik kurangi lemak dan pilih program Living Low Fat Meal. Enak banget, gampang kan? Lebih sehat, hidup keren. Harus coba. Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan jaksa atas kasasi yang diajukan dipertanyakan oleh kuasa hukum dari Neo Zetoneng dan Ferdinand Chong. Kuasa hukum dan keluarga kedua tersangka akan menempuh tindakan hukum agar Neo dan Ferdinand bebas dari jeratan hukum. Kuasa hukum dua guru Swiss, Neo dan Ferdinand akan mengajukan peninjauan kembali kuasa hukum kepada istri dari kedua tersangka kasus pelecehan seksual siswa TK di Jakarta International School. Neo dan Ferdinand menggelar konferensi pers terkait langkah hukum lanjutan yang ditempuh setelah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam peninjauan kembali, kuasa hukum kedua tersangka akan membawa bukti baru yang mereka dapat, yakni hasil rekam medis anak yang diduga korban kekerasan seksual kedua guru tersebut. Rekam medis tersebut dilakukan keluarga korban di rumah sakit di Belgia dengan hasil negatif memiliki penyakit seksual menular. Patra Enzen, kuasa hukum keduanya mengatakan keluarga tersangka akan terus berjuang hingga Neil dan Ferdinand dapat keadilan hukum. Karena menurut mereka, berdasarkan fakta medis dan fakta hukum selama persidangan, tidak ada yang berhasil membuktikan bahwa kasus ini benar-benar terjadi. Termasuk kedua orang tersebut, pengadilan baru di 2014, dari anak-anak, baru kami tahu, semalam, ternyata memeriksakan kembali anak di rumah sakit atau klinik di Indonesia. Bapak Ibu tahu hasilnya? Hasilnya negatif. Secara negatif, si anak tidak mengalami dan tidak pernah menderita penyakit seksual menular apapun. Oleh karenanya, saat ini kami sedang mengupayakan hasil medis di Indonesia yang katanya 2 Oktober itu bisa kami dapatkan untuk sebagai bukti baru mengajukan peninjauan kita. Jaksa Negeri Jakarta Selatan telah menangkap 2 terpidana kasus pelecehan seksual sejumlah siswa di Jakarta International School atau JIS, Ferdinand Chong dan Neil Zetoneng. Penangkapan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang memfonis keduanya dengan hukuman 11 tahun penjara. Jakarta International School, Neo Zetoneng dan Ferdinand Chong kini harus menjalani keseharian di lembaga pemasyarakatan pimpinan Jakarta Timur. Kedua guru sekolah internasional ditangkap kejaksaan negeri Jakarta Selatan setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum yang memfonis keduanya dengan hukuman 11 tahun penjara denda 100 juta rupiah dan subsidi 6 bulan penjara. Neo Zetoneng ditangkap di Bali kemarin setelah sebelumnya menjadi buronan pihak kepolisian. Sementara Ferdinand Chong dieksekusi di kediamannya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Keduanya kembali berurusan